teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube-nya Siro, atau kembali lagi di Rumahnya Siro ya. Kali ini aku mau bagi, udah lama aku gak makeup tutorial buat kalian. Malam ini aku mau biasa mau live lagi ya. Jadi aku ada dua live sekarang, live streamingnya di YouTube dan di Vigo. Kalian boleh mampir ya, aku biasa YouTube dulu. YouTube ini karena baru, jadi aku duluin YouTube dulu, baru Vigo guys ya. Oke, kalian pengen tahu kan cara aku makeup? Karena aku tuh makeupnya suka aneh-aneh ya. Kadang kemarin Poison Ivy, kemarin agak-agak serba pink. Kali ini serba coklat ya. Karena aku pakai background di belakang aku guys, coklat. Oke, aku mulai. Sekarang ini aku udah pakai. Aku mulai sunscreen ya. Sunscreen mana ya kak? Ada sunscreen nggak? Mana mana? Enggak, aku mau pakai apa ya? Aku udah pakai moisturizer gitu guys, lihat ya. Udah pakai lip balm. Jadi aku sekarang tinggal pakai udah pakai highlight gitu. Tinggal pakai shading. Kita cari shadingnya yuk. Dan teman-teman jangan lupa untuk apa? Untuk like, share, comment, dan subscribe channel YouTube-nya sih. Terima kasih ya. Oke. Okay. Sekarang kita mau pakai shading. Shading ini fungsinya apa sih? Shading itu untuk membentuk wajah semakin apa ya? Semakin oval. Jadi tujuan dari makeup kayak contour itu ada highlight sama oval itu untuk membentuk wajah kita oval. Shading itu ada shading di pipi, di hidung, di dagu dan di daerah sini. Oke, okay, cara penggunaan shading sekarang aku edukasi buat teman-teman, buat cewek-cewek ya. Follower aku emang banyaknya cowok ya guys. Tapi kalian cewek-cewek juga ada masalah di tempat aku tuh ada juga edukasi makeupnya. Jadi kita macam-macam ya. Nih, untuk shading kalian lihat dulu analisa bentuk wajah kalian. Atau cowok-cowok juga bisa ya, yang suka makeup ada kan. Yang memang pekerjaan jadi artis udah ada Zia. Hai Zia. Zia ini sebagai hairstylistnya nih Siro. Jadi setiap aku mau prepare live atau bawain sesuatu, anakku lah yang jadi supporternya. Gak banget auranya. Hah? Gak apa-apa. Jadi kalau bentuk wajah aku kan seperti Intan ya. Jadi bentuk shadingnya ini. Jadi ya, biasanya aku shadingnya agak double sih guys tuh. Kayak gini. Ya guys. Jadi Zia ini bagian ini di pinggir hidung teman-teman. Ini. Karena udah lama juga udah lama. Ya, aku mau kecil-kecil nih Zia, bisa nggak? Kecil-kecil kayak Marilyn Monroe gitu kan? Iya. Kalau dibikin kayak ukel gitu bisa? Iya Marilyn Monroe. Tuh hairstyle aku keren banget. Kapan lagi bisa nemenin kayak gue? Cakep lagi sih. Biasa Zia tuh kalau nggak ujuk dia nggak seru. Tiap detik dia ujuk ya guys, berbangga. Padahal aku udah ngajarin kak, jangan suka ujuk. Oh my goodness, mama. Hah? Kenapa itu? Guys. Apa itu? Plastik. Oh my god. Plastik gimana? I think that's kegasa when you... Oh no. I think. Kena kabel nggak? Tidak. Plastik kemana? Nah, sebagai hairstylist ini teman-teman edukasi lagi harus hati-hati. Yang sini siapa? Enggak, udah. Biar aja. Udah ada mau hantu kali ya. Udah. Jadi sebagai hairstylist teman-teman kita memerlukan seorang teknik sih. Biasa babe ya, suamiku sendiri yang suka bagian logistik dia lah ya. Harus hidupin aja pakai anduk pak, beli kena plastik. Oh my god guys, nggak apa-apa dia nggak sengaja ya. Sorry. Kita harus memaafkan kalau kita kesal ya, maafin. Sorry mama. Gak. Di mana dong, bisa nggak ya be? Bisa. Apa? Yang ini. Anduk.
accident. Accident. Okay. Jangan nih pada nanyain kapan live. Tadi dia udah live tuh teman-teman ya. Kalian boleh nanti di situ. Dia itu kesehatannya dia lagi terganggu. Entah kesehatan jiwa apa apa ya. Jadi dia itu. Teknisi. Ya udah, hairstylist ber ini kasih jadi kakak. Ya memang live tuh malam teman-teman, karena pagi sampai apa sore itu ya biar aku sebagai ibu, sebagai istri, jadi aku harus me-time ya sama keluarga. Sesibuk apapun aku pengen banget tetap ada sama mereka. Cie yeah. Ya walaupun aku bawel-bawelin mereka, mereka kadang pusing ya aku kalau udah marah-marah tuh ya, mereka udah pegang sih guys. Aku tuh kalau marah sama mana udah nggak berhenti, namanya mama ya kalau udah marah. Ah ini apa mama? Gitulah perempuan. Perempuan mah apa pak? Mulutnya dua ya pak? Sepuluh. Dua. Oh iya, aku mau pakaiin ini. Ini tuh apa ya? Kayak buat kayak shimmeringnya, tapi aku mau pakai di sini guys, so, jadi ada di beberapa di pakai ini. Jadi radiasinya aku mau pakai ini. Oke, terus aku mau kayak kita blend ya, kita blend. Aku biasanya aku double contour, kayak double shading guys. Aku pakai dari apa nih? Dari lamela guys. Nih, lamela. Oh iya teman-teman, aku mau kenalin. Jadi Zea anakku kan dia juga mulai apa ya? Mulai bentar lagi lulus sekolah. Jadi aku mau Zea tuh jadi kayak aku kreator ya, nggak apa-apa sambil nanti cari kerja di kantor nggak apa-apa. Tapi aku pengen nurunin. Aku harus jadi kreator juga, jadi kalian boleh nanti dia mulai rajin untuk apa video kak gimana. Oh dia belum yakin juga. Oke okay. Padahal udah promoin ya guys, boleh promo. Boleh ayo ya. promo enggak beneran ya, karena sih audionya parah banget tuh. Ini kita aku gini cara ngomong, jadi double gitu di tengahnya kasih coklat yang ada gel ini lebih satu. Mama kayak bule, konturnya banyak. Ya, ini aku tahu juga sih. You see this? Oh my god. Jadi, makeup itu sangat menunjang ya, teman-teman. Menunjang dalam hal apapun nih. Oke. Okay. Is this okay for my hair? Ya. Kasih blendnya ibu. Oke, kita akan blend ini. Jadi ini ada tingkatan warna ini, a white golden, white golden. Next ini malam tuh udah waktunya aku lah guys, mencari nafkah, mencari rezeki. Jadi hasilnya deh, keren ya. Jadi tinggal dikasih blush on. Ini shading sih. Kayaknya shadingnya agak beda. Oke, kita dan lagi daerah hidung dulu ya, hidung. Mata-mata aku deketin ya. Lihat anakku lucu banget, lihat nih kaca. Ayo, sudah. Lu lagi panas. Ini yang bagus ya. Tuh, jadi dia nggak perlu pakai shimmer sebenarnya. Jadi saya aku double sih. Nggak tahu aku suka double karena kalau aku bilang kalau sekali doang tuh nggak cukup teman-teman. Ini
kayak biasa aja kalau sekali. Ini yes. Bagusnya puasa yang kayak gini. Bagus banget ini puasa gitu. Kalau kalian mau puasa ini jangan gitu ya siapin ya. Ini harga berapa? Aku lupa. Guardian. Apa sayang? Empat pakai tato. Oh, kenapa aja bang? Pakai tato. Iya. Tuh nasi habis main dengerin rambutnya nak. Halo, tuh adik. Yang mau bikin video anakku lucu yang kecil mah boleh masuk gak? Ya karena ada beberapa platform yang emang gak boleh masuk ya teman-teman. Iya, kita bakal sulap mama hari ini jadi menarik mondo. Kita akan bikin menarik mondo. Oh sebenernya ini kecil-kecil. If you want to look kecil-kecil like this, you know, so like this. So be careful, my hair is meleleh like press it, press it. Don't long too much. Yep. Yeah, see? Yeah, wait. Yeah, tato. Wah. Wow. Tato. Wow, dong. Tato pasokan, guys. Kayak gitu ya, teman-teman. Kelihatan kayak ini, sis. Looks so pretty. Ini, daerah sini kita blend. Kalau blend shading nih, dagu, kalian jangan ini ya, jangan arahnya ke samping, jadi ke sini. Arahnya buang ke bawah. Kayaknya aku tuh buang keluar. Nah, this, dulu kelihatan. Ini bentuk wajah aku udah kelihatan banget oval. Oke. Okay. Sekarang, apa selanjutnya adalah kita pakai bedak. Bedak apakah? Ada yang bingung ya, WKK atau bedak tabur yang bagus setelah menggunakan contour. Menurut aku yang tepat itu adalah menggunakan bedak tabur dulu guys, jangan WKK ya. Oke, aku cari bedak tabur tuh. Aku nggak pakai cushion, tadi udah pakai foundation ya. Bedak taburku ini aku pakai dari guys. Aku pakai dari Latulip tuh ya, keren kan? Kita buka. Ini terbalik itu guys. Adi sayang, minum susu nanti ya Adi ya. Adi udah mandi ya. Halo tuh Nasin. Dan ini mama agak kuning gitu ya. Jadi larinya kayak ketan gitu warnanya guys. Tiduran lah. Karena aku harus ngamatin aku juga. Jadi kalau kalian pakai bedak tabur, aku pengen agak warnanya eksotik ya. Kulitku tuh biasanya putih. Aku pengen agak kayak gold, brown gitu ya bajuku ini. Jadi kulitku leher aku juga dipakai nih. Sebenarnya ini kurang enak sih tapi ya. Ini enak. Soalnya aku makeup tuh kayaknya sejaman teman-teman. Aku memang prepare-nya untuk live, aku gak mau sembarangan tampil gitu. Aku kayak bener-bener perfect kayak gimana. Jadi diusahakan aku minimal aku tampil rapih gitu. Oke, selainnya apa adik-adik ini yang mau belajar makeup, setelah itu kita pakai penjepit bulu mata. Ingat ya, ini tuh selalu dibersihkan adik-adik, jangan tinggal. Karena kalau gak dibersihin dia akan tumpul. Bulu mata aku tuh gak terlalu banyak ya teman-teman. Pakai
malam ini tuh aku pakai softlens. Softlens warna-warna itu dan aku biasanya kalau softlens itu teman-teman kalau Anda pakai softlens jangan lupa kalian tuh untuk selalu pakai obat tetes. Kenapa? Karena dia akan setiap 1 jam atau 2 jam kalian gunakan biar mata kalian tetap sehat ya. Jadi jangan sampai dibiarin sampai apalagi dibawa tidur, jangan sampai karena akan jadi sesuatu ada mata nasi pokoknya. Kelihatan brandnya seninya udah cakep banget ya sih ya. Seperti ini. Saya mau pelangkan mata eyeshadow. Eyeshadow biasa aku pakai liquid concealer dulu. Aku pakai ini dari Maybelline. Saya mau liquid dulu. Ya, tim suksesnya si Ra siapa sih? Ya, keluarga aku, teman-teman aku dari Sony, kok ada anak-anak kedua. Mereka lah yang support, itu luar biasa. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang support, yang gak capek untuk selalu like aku. Aku tuh rajin banget loh, aku video. Lihat aja sih ya, kayak. Iya, emang konsistennya tingkat dewa banget sih. Soalnya kalau dia kecil-kecil bagus hasilnya. Ini harus fokus guys. Ini blend guys. Kalau pakai catokan ini kita jangan terlalu stupid. Kita nggak boleh terlalu bergerak sama karena ini panas banget bisa. Ini baru satu. Emang bagus banget ini. Oh, pakai catokan ini apa? Awas kabel tuh. Kabel awas. Aku pakai dari ini guys. Ini. Kalau boleh searching. Ini untuk ini aku serbet. Ini coklat ya, nggak seperti itu. Mata aku mau pakai dari sini ya guys. Pakai ini. Supaya ini. How to improve yourself. Ini aku seperti ini ya teman-teman ya. Sebenernya dulu aku tuh basicin di rumah aja di belakang layar. Aku suka makeupin para model dan para artis. Sekarang aku jadi creator dan jadi lakon juga ya. Karena kan makeup sendiri aja tuh. Aku jarang pakai MUA gitu. Karena aku lebih puas sendiri sih, karena aku paling tahu bentuk mata aku apa. Nih, aku kasih tahu kalau mata kalian kira-kira agak ke Jepangan, agak ke Korea. Cari warna mata yang agak coklat gitu. Kalau Jara? Jara matanya kan besar, cari warna-warna terang. Kalau aku warna-warna agak gelap. Kalau Jara warna-warna yang coklat, agak-agak terang dia. Ini bikin setengah lingkaran teman-teman. Simple makeup kayak gini duduk aja kalian ya. Ya. Aku cuma duduk gini. Ya, tuh. Ya. Ya, sampai lihat ke bawah tuh lihat berantakan kan makeupnya tuh kalian lihat ya. Tuh kan ada aku dan Zia lagi. Oh, itu. Dan ini emang agak nakal nih konsistensinya. Gitu ya. Itu yang u pakai sebelah. Oke, satu lagi kita bikin setengah lingkaran. Aku tuh nggak kayak suamiku ya. Suamiku bisa keluar lewat hidung. Dia hidung bisa lewat kuping bisa. Kalau aku tuh nggak berani, cuma sampai dalam, sampai sini doang keluarin. Aku nggak berani untuk kayak terlalu dalam ya, sampai ke hidung, ke kuping, kemana ya bisa keluarin tuh. Nggak ngerti dia belajar di mana. Kalau aku tuh nge-vape agak unik.
Karena aku juga agak ngeri-ngeri ya, tapi aku suka rasanya sih. Tuh, aku tuh cuma sampai sini doang, jadi kalian jangan tahuin aku ya. Terus ada yang nanya, aku smoke nggak? Nggak, nggak smoke. Apanya? Hah? Oh. Okay, thank you guys. Enak sih, menikmati situ ya, dapatnya. Matanya dibikin sekoci itu. Biasanya aku pakai di bawah mata juga sekalian biar dia ada kayak shadow shadow juga di bawahnya. Kita bikin ya. Terus untuk apa lagi? Setelah itu ini. Lihat, ini tuh susah banget untuk di serut guys. Semangat kenapa? Aku cari serutannya dulu. Tadi ada dia serutannya terus. Ini kayak aku harus mulai rapi-rapi nih besok kemarin. Tapi ini maaf ya, ada makeup aku. Ini kita coba nih. Aku nggak biasa dong kalau misalnya berantakan, aku nggak bisa. Ah, ini yang beda serutan ya ada serutan kok nggak ada apa nih seperti itu tuh kenapa itu hilang tapi ini udah siapin tadi guys. Oke, serutannya nggak ketemu. Dia penjarannya. Biasanya bawah mata tuh aku pakai gelap, aku nggak pakai dulu guys, jadi aku mau agak soft gitu. Sebenarnya aku mau pakai soft. Guys, itu
masker. Aku pakai produk apa namanya? Beli kan lama juga. Aku lupa apa namanya. Sebelum kita pakai bulu mata, kita pakai masker. Sedikit aja sih, aku nggak terlalu yang harus tuh. Aku mau soft gitu, nggak terlalu yang menor. Aku masih simpel banget. Aku yang favorit tuh coklat sih di sini. Apa? Boleh sayang. Anakku lagi galau, dia tuh aneh ya, anakku aneh dia. Jadi kalau dia lagi malas, gak mau live. Lagi lihat mama live dia semangat. Kenapa kak? Kenapa pas lihat mama semangat? Tadi minum susu udah sayang? Iya. Nah ini udah gak terlalu hitam ya, kita cari lagi. Kayak aku pengen nanya ini udah mau habis. Oke, tuh. Wih. Oh my god, guys. Zia, jangan terlalu ditarik. Nah. Gak muat. Tunggu dong. Sebenernya gue harus sabar ya. Walaupun kita masih kesel, tapi sabar ya. Sabar-sabar. Hah? Yang merahnya lewat. Ini loh, pencet dua nih. Nah. Oke. Okay. Jangan terlalu dekat. Nggak lihat. Eleanor, lanjut. Sorry ya. Ini yang aku pakai apa? Aku pakai sama sih. Aku pakai ini. Ini mau pada beli cilok. Ciloknya enak sih cilok. Hah? Coba lihat mau ganti apa sih. Coba lagi. Kalau belum mata, aku nanti aku alis dulu. Ada yang ke atas ke bawah aja. Oke, untuk kali ini aku serba brown juga. Kita masih ada cherry warna-warna coklat. Coklat di sini kan? Ini agak coklat deh coklatannya. Alis serat ya, coklat kehitaman. Ya kalau dia mama ya, kalau nyela kelamaan tuh aku tuh kayaknya suka terlalu. Emang sih kayak dia kena ngapain sih makeup, ada filter ya kan, bisa di filter nggak usah makeup. Tapi beda teman, aku lihat, aku pernah cobain nggak dandan pakai filter, tetap aneh, jadi aneh makeupnya aneh guys, nggak yang terlalu benar-benar natural. Ya, ini strategi guys kelihatannya. Suaranya adik ini sih sayang. Pinter yang kecil. Yang gede pinter juga lah. Tuh nggak pinter ya, anak yang kecil dia lesan. Ya.
campur es hidup, guys. Ya guys, baru kita akan blend. Tetap apapun pembaruan namanya, makeup tuh pembaruan. Aku terima sih kalau ditanya kan Sira terima endorse apa-apa aja sama makeup serial, mau home ya, mau alat-alat rumah. Rambling, tukang nggak apa-apa ya kan? Kalau tukang-tukang tuh kesukaan suami aku. Makeup tutorial, skincarean ya Zia lah paling suka dia tuh. Macam-macam baju ya, kalian boleh lah dia mampun kalau kalian mau ya. Aku bawain. Terus kita akan kita rapihin. Angka berapa itu, Kak? Wah, lucu. Ini yang kecil aja ini. Ya, kalau pakai sendiri catatan tuh ngeri ya guys, aku pernah kena urusnya dan gak jadi. Ini cuma Zella yang tadi apa yang ngajarin dia, dia lebih jago dari emaknya. Gila, bakat tuh. Ya, aku pakai brown ya. Tadi yang saya panggil jadi dia bagus ya. Nah, untuk DPR tisu ini pakai liquid foundation, teman-teman. Numpang ya? Numpang. Close the door, isn't it? Close the light. Wait. Okay.
British banget kayaknya. Katanya mau nyanyi. Oh. Konsisten aja. Di sini nyanyi, bukan lagi. Nyanyi. Iya nanti sayang. Ini ya kalau. Ini keluarga cemara kayak gini ya teman-teman. Makanya Mbak Bezia tuh aku kira. Aku bawa ini. Aku kira gitu. Ayo mah bikin 73 question. Oke, okay, boleh. Oh. Boleh. Okay, biar kita ngasih ya, Kak. Wait, wait, wait. Okay. Apa? What's in English or English, English. Huh? Of course English. English. Yeah. Okay, English. What's your favorite time? My favorite time is when I'm awake. Wake up. I'm awake up. Yeah. Awake. In the morning. In the morning. I'm awake. I'm sorry. In the morning, I'm so like in the morning because I. Okay. I always I try to find my mobile phone. Okay. Then, what's your favorite? Yeah. Favorite what? Oh no. In English, right? Yeah. English. What's the most important that you have? That you have, Papa? What's the most important that you have? I have you. Yeah, I have you. I have your little sister. I have my good husband. Yeah. My family. And my friend. Don't cry, don't cry. Aku melo orangnya. Mamanya jarang melo. What's the scariest thing that you're afraid of? Lose you. No lie, no lie, no 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 you can't lie. Yeah, no. I'm afraid to lose you. That's why, gini teman, aku tuh orangnya posesif sebagai ibu. Aku tuh paling dibilang kalau anakku ya, mama tuh galak banget sih sama aku ya. Adik kok gak dimarahin gitu ya. Harusnya dia berpikir ya kenapa aku. Ya karena ibu tuh ngejagain anaknya. Anaknya tuh udah gede banget kan, udah mulai pacar-pacaran. Tapi ibu tuh lebih galak sama dia. Kalau yang kecil masih kecil, aku sayang-sayang. Aku ajarin. Kalau ini nih ada-ada nih ya soalnya. Ada lagi? Ini tuh si pemalu nih. What apa sih? Blank. What do you love? What's your favorite color? Like that? No, that's favorite. So basic, Mama. That's so basic. What's your favorite? Favorite what? Oh, you love when your first daughter ngapain? dia lagi. Next. Change question. Your ini baru tiga ya. Your message.
Tadi yang pertanyaan pertama tuh kenapa dia lancar? Karena dia ini copy paste bacaannya. Oh gitu. Di YouTube. Jadi dia lancar. Ya udah, yeah. you can find. You don't like jangan sosmed ya, be quiet. You don't like when people is cheating. Oh. And like people cheating. I will shoot them. Cut off. Cut off and I will stop. Tell the truth. I don't like if the blah 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 like that. Yeah. Speak. What's your favorite food? Dendeng balado. What's your favorite drink? Water. Like this, I drink water. Lato, benerin ya. Udah bener sekarang. Yeah. Please shut up. Just thank you. Batuk gue. Anything? Yeah, you can ask that. You are a reporter. You hate when decline. Yeah, change. What's your favorite stuff? Stuff. What's your I don't have stuff. Stuff tuh barang. Barang. Bukan karyawan. Oh, barang. Stuff. Barang maksudnya. Oh, barang. My favorite barang is I love everything I have. I carry all. Next. What's your favorite things that when you do makeup? Mirror. Mirror on see myself and mirror and think what next I will do. It's good. I'm so focused with my work. Work. Sometimes work is not really good. What I expect. I think not no problem. This is life. Yeah. My Next. What's your favorite song? Hello. Beyonce and you're not boy. Shakira. Boycott. Shakira. Yeah. Whatever. Copyright. No. Oh yeah. What's your idol on your life? My father, my beloved father. Rest in peace. When I have father, I'm so love it, apa ya? Gini. Ketika aku memiliki ayahku masih hidup, aku tuh anak kesayangan, ya. Jadi ketika ayahku udah enggak ada seseorang entah siapa keluarganya yang bilang, "Kamu keluar dari keluarga dari seorang nama ayah aku." Akulah yang paling marah. Karena enggak ada yang bisa ngebuang aku karena aku anaknya. Dan aku membuktikan kerja kerasku ya untuk persembahanku untuk ayahku yang sudah nggak. Jadi kalian nggak boleh ya misalnya keluar dari, kamu keluar ya dari keluarga ini mungkin karena tidak sefrekuensi nih yang aku kasih ini ya. Aku ada ini pengalaman hidupku ya. Kadang di dalam suatu keluarga itu nggak boleh saling mengucilkan. Misalnya mengucilkan si miskin, mengucilkan si yang nggak punya. Kalian jangan pernah menganggap remeh orang yang nggak punya atau si miskin itu. Atau kalian buang dari keluarga besar. That's a stupid thing to you are not family. Jadi yang keluar itu sebenarnya apa? Yang keluar itu kalian. Yang bersekutu untuk kalian tidak baik, teman-teman. Jadi please support when you have. Ketika kalian punya kelebihan, saudara kalian nggak punya, kalian jangan ninggalin dong. Stay by her or him ya. Aku kayak dia nggak suka keluarga yang selalu mengatasnamakan keluarga besar. I can make my family. Aku membuktikan aku memiliki keluarga lebih banyak daripada kalian.
kalian lihat followers seberapa ya. Dan seberapa ya sama keluarga kalian. Aku menantang kalian berapa nice, jumlahnya nice. Ya. Next question. Aku emosi ya. Next question. Karena aku ngalamin guys, ketika aku gak punya apa-apa, ketika aku susah, aku tuh dikucilin sama keluargaku sendiri. Gak ada yang mau peduli sama keadaan aku. Kayak gitu teman-teman. Jadi aku ngerasa kalau kalian ngalamin kayak aku, kalian jangan emang putus asa, kalian bangkit. Kalian tunjukin kalau kalian itu memang layak untuk ada, untuk maksudnya gak harus sama mereka ya. Juga aku juga males sama itu. Oh ya. Next question. Sorry. I'm so emotional. What the most do you love to your husband? What's the most you love? He always protect me, carry me and massage me. He a good hand. Hand massage is best. When I'm tired, I'm so tired, he always give me a good massage, make me relax, make me wanna sleep. Thank you, my husband. Yeah. Then beautiful man. Right, if you can see when my mom talking that. Iya, kadang aku nih, aku ketawa ya. Kadang dia bilang, ih suaminya kok gitu ya, kok mau ya, kok beruntung ya suaminya. Enggak, aku bilang aku yang beruntung punya suami kayak dia teman-teman. Beneran, aku beruntung. Kenapa? Dia jagain aku banget. Ibarat lalat aja yang nyamperin kulit aku teman-teman. Bener-bener dia protek. Damn. Damn tuh bendungan ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ada son-son apa gitu tentang apapun, aku akan bela. Okay, next question. Oh, so emotional. Next question. It's still 10th question. Yeah. Please. Yeah. What else? You hate or you afraid of animal? What? Huh? What did di kalimat saya terakhir? Oh, binatang yang paling kamu gak sukai apa? What? Yeah. Snake. Why? I don't like snake. Because when I'm take a bath in sumur, you know, snake is menghampiri aku. Snake-nya snake besar kali. Besar kali guys. He likes you. And aku ambil batu. Ketika aku mau mandi di sumur ya, ada kayak putri duyung. Batunya jatuh. Aku kalau sumur kalian tahu ya, udah zaman dulu loh yang ini. Aku narik guys, aku ngalamin tuh ya. Ya Shiro narik sumur pernah guys. Terus lihat, terus aku mandi di situ. Untung nggak ada yang ada ini ya, pangeran yang ngintip. Diralat ya, bukan narik sumur. Hah? Apa? Timbaan. Oh timbaan. Timba air. Iya narik, maksudnya bukan kan narik sumurnya, sumurnya nggak bisa ditarik. Oh please, you not. Not allowed to speak in this video. No. Allow when using this app. No. Kadang-kadang kan kalau kita buka aplikasi. Kind of please shut up. Okay, be quiet. My husband, please. This is my show. Just silent, please. This is my show, not my show. Please be quiet. Pause time. Okay. Next ya. Ini kalau ngomong gini di New York udah disambit piano. Sorry, aku lucu. Aku suka bercanda. You love when your daughter do what? No, daughter, I'm tired. Dia waktunya kenapa di terakhir ya? Iya. Why you always daughter? You hate, no. Question. Ih, papa jangan jatuhin mama dong. My favorite model is bukan peppermint, tapi papaya singkong. Please stop.
not come, not join, not lo, not lo, not lo. My favorite model is Kenapa jadi kayak British rusak? Bella Hadid, Bella Hadid, I love that, Bella Hadid, and Gigi Hadid, ya, sister. Dia pengen kayak British deh. Ditanya Bella Hadid dong. Ya enggak, baru ngomong kak. Oh iya. Please. Oh. What's the most? Yeah, the most like thing. Okay, banyak the most dan dia cuma bisanya cuma bahasa Inggris mostnya doang. Please share. No, okay. Share. Okay, my style, please. Bisa. Oke, good. I'm less than half. Ayo, next. Jadi, ngomong bahasa Inggris kayak gitu ya. Langsung di-kick. International style. Which one? Gender. General like pop style or classy or R&B. No. classic. Ini kayak mau majelis ya? Capek yang nanya-nanya udah tau mulu gak? Next. You love when you do makeup, you love to look like more white, glowy, or tan skin. I love tan skin. Look at them. My skin is white, but I make it tan. Oh. What else? Which one? What? Lip gloss. Or lipstick. Lip gloss. Powder or eyebrow? Powder. Short hair or long hair? Long hair is make sexy. Seven. Marilyn Monroe or Christina Aguilera?
Anna, Mary Monroe or Britney Spears? Mary Monroe. Jessica Alba or Angelina Jolie? Angelina Jolie. I love Angelina. Angelina Jolie or... Angelina Jolie or Rodney B29? Then here. Then here. Please, please go up. What? What? Next, next. Next. Oh, what recently you like song? What? What apa? You like song what recently? In like Indonesia, please. You like song what? Mana sih bahasa Indonesia? Ini maksud kalau apa? I love sleeping. Yeah. I'm fine, dear. I love sleeping feeder, right? Sleeping feeder. What? Oh, sleeping through my finger. I'm sure. Stop it. Yeah. I love sleeping feeder. Oh, feeder, right? Sleeping through my fingers. Oh. Nah. Yeah, you can sing for. No. Copy what? Yeah, so I think that's all for me. No, I wanna, you ask again. Oh. Wait, I'm blank. Come on, dear. What's a person that you progress in makeup, in this makeup? Hailey Bieber. What person? Person. Berapa persen? It's spelled wrong spell. What person? How much? Person is orang. Person. Yeah. What? Sekarang ini mau berapa persen make upnya? Little again, finish. Oh, little again. When you toddler, who's your crush? What in Indonesia? Pas mama kecil, mama punya siapa, mama suka siapa dulu? Batman. Oh, I love Batman. But why you now you got this black man? the same here, right? Batman and black man, same here. Black man, my husband is black man. Because my idol is a Batman. Same one. Same here. But yeah. Same hair. Next thing. Then the complex. Are you regret what you done? Your husband. I mean, did you have regret to your now life, to your life because you married your husband? Artinya apa ya? Apakah mama menyesal karena menikah dengan papa? Never. Why? I love my husband. If your husband cheating, what you gonna do? I'm cheating too. Then what? Yeah. Then what? I'm cheating too. I will cheating you if my husband cheat. I will cheat her. You will cheat him. If he cheat with one woman, I will cheat with him. But no. 100. But that would make a toxic circle, mama. It would be toxic to us, your daughter too. Pardon, I'm not understand what you're talking. Oh my god. Pardon. Guys, I think that's all for me. Okay, I will start with you. Okay, bye-bye, thank guys. You. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye.